Halo pagi teman-teman. Pagi ini hari Sabtu, saya mau ngantar latihan dulu ke Ragunan. Halo teman-teman, sekarang saya sudah sampai di pusat pelatihan yang ada di Ragunan. Sekarang saya mau menuju ke kolam renangnya ya. Ikuti terus ya teman-teman. Nah, inilah suasana di pusat pelatihan olahraga yang ada di Ragunan. Di sini seluruh fasilitas olahraga, cabang olahraga semuanya ada teman-teman, dari tenis, lari, sepak bola, bulu tangkis, renang, angkat besi, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini lapangan tenisnya teman-teman. Nah, ini ada lapangan sepak bola, trek lari. Nah, ini lapangan atletik. Di sini ada multi spot, gedung voli, akuatik, lapangan atletik panahan, sama sport science. Nah, ini gedung multi spot. Ada angkat besi. Nggak tahu ada apa lagi dalam. Saya juga kurang paham nih. Oh, menurut keterangan di situ ada taekwondo, tenis meja, tinju, ya. Gedung multiguna lah pokoknya. Nah, di depan itu kolam akuatik. Latihan renang. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kolam renang gedung akuatik indoor. Tempatnya cukup nyaman. Di sini mereka akan latihan bersama. Sekarang anak-anak di sana, di ujung sana, sedang pemanasan dulu. Sebelum mulai sesi air, mereka melakukan sesi darat dulu. Nah, sekarang setelah mereka melakukan pemanasan, sesi darat, sekarang mereka sudah mulai siap-siap untuk melakukan sesi air. Teman-teman semua, setelah mereka latihan selama 2 jam, sekarang mereka sudah selesai dan mereka mungkin mau bilas terus langsung kembali ke aktivitas masing-masing, dan saya juga mau pulang. Oke? Kalau sudah tuliskan dia salah, gak ada gitu.